Untuk merayakan tujuannya ini sendiri yaitu mengingatkan kepada siswa-siswa kita dan umat Islam pada umumnya di Kota Banjarmasin bahwa umat Islam itu memiliki tahun Hijriah, tahun Islam. Yang selama ini kita hanya memperingati tahun-tahun Masehi di bulan Januari, padahal kita punya tahun Islam yaitu di bulan Muharram kita memperingati. Ini tujuan dari kegiatan ini. Semua bisa membagikan brosur-brosur, semua bisa membagikan buku-buku yang telah disiapkan. Insya Allah buku-buku itu, brosur-brosur itu dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Banjarmasin, supaya mereka mengetahui kalau sebentar lagi akan ada tahun baru Islam, bahwa mereka bisa melakukan muhasabah terhadap diri mereka sendiri supaya bisa menjadi diri yang lebih baik. Islam terpadu ukhuwah Banjarmasin menyambut